Halo Bro Bri, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul The Great War. Oke, sebelum kita kalur ceritanya Bro Bri, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bri. Thank you Bro Bri, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja kalur ceritanya Bro Bri. Let's go, yeah! Pada hari-hari terakhir Perang Dunia ke-1, sebelum gencatan senjata diberlakukan di tanggal 11 November 1918 jam 11 pagi, pertempuran di garis depan masih berlangsung dengan tujuan untuk memperoleh lebih banyak wilayah sebelum perang berakhir. Hutan Argonne, Prancis, 8 November 1918. Kapten William Rivers yang memiliki trauma selama pertempuran-pertempuran sebelumnya harus menerima kenyataan bahwa dia dan pasukan divisinya mendapat perintah buat terus bertempur di hari-hari terakhir Perang Dunia ke-1. Dia ini adalah kapten sebuah pleton yang berisi tentara Amerika berkulit putih. Sebagai seorang yang masih memegang gagasan rasial, dia masih suka meragukan kemampuan tentara Amerika berkulit hitam. Padahal pleton itu merupakan pimpinan temannya sendiri, Kapten Robert, yang diisi tentara berkulit hitam dari Cavalry 365 bernama Buffalo Soldier. Mereka akan menekan pasukan Jerman dari berbagai sisi buat mengacaukan konsentrasi Jerman. Kapten Robert juga mengingatkan William untuk gak ngeremehin tentara berkulit hitam, walaupun gak mendapatkan pelatihan, tapi mereka juga bisa bertempur. Setelah semua persiapan selesai, seluruh pasukan mulai menyerang ke arah pertahanan Jerman. Namun di tengah serbuan tembakan musuh, trauma William kembali kambuh, sampai dia ketakutan setengah mati. Dan ketika dia mau melakukan hal bodoh, seorang Buffalo Soldier membantu menyadarkannya, tapi tentara itu malah tertembak. Dan begitu bangun, Buffalo Soldier udah gak ada. Kemudian William kembali bertempur, hingga pasukannya mampu memasuki parit pertahanan Jerman. Sambil melumpuhkan penjaga di situ, mereka mengitari parit untuk memberikan serangan kejutan ke regu penembak Jerman, sekaligus menghabisi tentara Jerman di garis belakang. Dan setelah mengamankan wilayah itu, beberapa prajurit Amerika mencari barang-barang di mayat tentara Jerman. Sedangkan William masih membayangkan sosok Buffalo Soldier yang menolongnya. Pertempuran barusan cukup banyak memakan korban jiwa dari sisi pasukan Amerika, termasuk beberapa Buffalo Soldier dan kapten mereka. Keesokannya di markas divisi, Kolonel Jack Morrison mendapat kabar kalau mereka telah kehilangan kontak dengan Buffalo Soldier yang terjebak di belakang garis musuh. Karena ini menyangkut tentara kulit hitam, kolonel melaporkannya kepada Jenderal Pershing. Lalu setelah berdiskusi, jenderal membacakan pesan dari Presiden Abraham Lincoln selama Perang Saudara Amerika, kalau orang Amerika berkulit hitam juga merupakan warga negaranya yang mempertaruhkan nyawa mereka demi bangsa dan kesetaraan mereka. Untuk itu, jenderal memutuskan buat mencari dan mengevakuasi para Buffalo Soldier. Perintah itu turun ke kompinya William dan atasannya memerintahkan dia buat membuat regu terpilih guna melaksanakannya. Walaupun awalnya enggan karena beberapa bawahannya pada nggak akur dengan Buffalo Soldier. Selain itu juga risiko yang terlalu besar. Namun pada akhirnya dia nggak bisa menolaknya. Kemudian William memberitahu Sersan Thomas tentang tugas barusan dan menyuruhnya mengumpulkan beberapa prajurit terbaik dari peloton mereka. Dari situ William pergi ke pos komunikasi buat mencari seorang prajurit berkulit hitam. Dan sambil menunggu, kapten di situ bilang ke William, biarin aja Buffalo Soldier dibunuh oleh pasukan Jerman dan gak usah repot-repot cari mereka. Bahkan, kapten itu juga ngucapin kata-kata rasisme terkait prajurit berkulit hitam yang menurutnya gak guna, padahal bawahan yang berkulit hitam juga ada di situ dengerin. Dan tiba-tiba prajurit yang dicari William selama ini datang. Dia adalah John Chen, prajurit yang sebelumnya menolong dia di tengah pertempuran. Dia juga ingin merekrutnya. Tapi sebelum itu hampir terjadi keributan karena John menjawab kata-kata kapten dan segera dilerai oleh William. Setelah itu William membawa John buat mengambil senjata dan di situ dia menegaskan kalau sikapnya barusan bukan berarti dia membela John atau menganggapnya sebagai teman. Kemudian regu mereka mulai mencari Buffalo Soldier dengan John disuruh jalan di depan. Tapi di belakang para prajurit malah ngegosip tentang ketidaksukaan mereka sama orang kulit hitam.
Dan gak lama kemudian mereka menemukan rumah sakit milik Palang Merah Internasional, di mana mereka mengobati tentara Jerman juga. Salah satu perawat bernama Mary menunjukkan seorang Buffalo Soldier yang sedang terluka. John pun mengenalinya sebagai Joseph, dan darinya mereka tahu kalau pasukan Buffalo Soldier terjebak di sebuah bukit. Lalu William membriefing regunya, tapi malah terjadi pertengkaran karena prajurit Cardini menganggap Buffalo Soldier nggak pantas buat ditolong. Singkat cerita, mereka melanjutkan pencarian sampai menemukan sebuah bangunan yang mencurigakan. William pun memerintahkan melakukan pergerakan taktis per dua orang, tapi nggak ada yang mau duluan. Akhirnya John mengajukan diri. Dan disusul prajurit Ensign, mereka juga ditembaki tentara Jerman dengan senapan mesin. Kita diperlihatkan di situ John menunjukkan kemampuannya dalam bertempur. Dan pas lagi kalah posisi, tiba-tiba bangunan itu meledak terkena tembakan artileri. Ternyata sekelompok prajurit Amerika dari resimen lain datang membantu mereka. Kemudian Letnan Roy memberitahu lokasi Buffalo Soldier yang menurutnya berada di sebuah bukit, pusat pertahanan artileri Jerman. Dia juga menyarankan supaya William membiarkan aja Buffalo Soldier di sana karena perang akan segera berakhir. Tapi William gak menanggapi dan meminta petanya. Malam itu regunya William numpang istirahat di situ. Dia pun ngobrol sama Thomas mengenai perang yang mungkin berakhir malam ini. Mereka juga membicarakan mengenai keberanian prajurit kulit hitam Prancis dalam perang ini. Dan bagaimana pandangan Robert yang gak pernah membeda-bedakan warna kulit seseorang. Hal itu sedikit membuka pemikiran William mengenai kesetaraan ras. Sedangkan kita malah diperlihatkan prajurit yang lain lagi asik main kartu tanpa ngajak John. Cardini juga lagi-lagi mengejek orang kulit hitam, dan kali ini Aston yang marah dengan kelakuannya. Lalu Aston mengajak John mengobrol, dan diketahui kalau John bergabung dengan militer karena ingin membuktikan bahwa warga kulit hitam juga mampu memberikan kontribusi, dan mereka ingin diakui layaknya warga kulit putih. Singkat cerita, besoknya mereka melanjutkan pencarian dan menemukan beberapa mayat tentara Jerman. Kita diperlihatkan dua orang prajurit memeriksa mayat-mayat itu buat mencari barang berharga, namun tanpa mereka sadari, mayat tersebut sudah dipasangi peledak. Kedua prajurit itu pun akhirnya tewas, dan seketika Cardini menyalahkan misi penyelamatan Buffalo Soldier dengan melampiaskannya kepada John. Kemudian William membuat pengakuan bahwa dia sempat ditolong oleh prajurit kulit hitam saat pertempuran sebelumnya. Dan dia juga menjelaskan kalau Buffalo Soldier juga merupakan tentara Amerika Serikat tanpa perlu melihat warna kulit mereka. Sekaligus menjelaskan bahwa tugas ini akan terus berlanjut, tapi kalau ada yang keberatan, dia mengizinkan buat kembali ke markas. Kata-kata William barusan pun mampu merubah pemikiran Cardini mengenai pandangannya kepada orang berkulit hitam. Sementara itu, Jenderal Pershing yang sedang melihat pertempuran udara diberitahu tentang kemungkinan Buffalo Soldier yang masih hidup, dan menyuruh membawa mereka pulang. Setelah mengubur rekan-rekan mereka, regunya William kembali melanjutkan pencarian. Dan kali ini mereka bertemu dengan sekelompok tentara Jerman yang sedang ditembaki. Ternyata yang melancarkan serangan adalah kelompok pengintai dari Resimen 365 yang dipimpin oleh Johnson. Lalu mereka pun dibawa ke tempat persembunyian Buffalo Soldier yang penuh dengan salju. Jadi setelah kematian Robert, peleton ini dipimpin sama Sersan Perry. Dia juga memberitahu kalau selama mereka menguasai bukit ini, belum ada pasukan bantuan yang datang. Dan ketika William mengajak mereka buat mundur, Perry menolaknya. Dia tetap akan bertahan di sini sampai perang berakhir, walaupun Jerman akan mengarahkan kekuatan besar buat merebutnya. Karena hal itu sebagai pembuktian bahwa Buffalo Soldier juga bisa bertempur layaknya warga kulit putih. Dan pada akhirnya William memutuskan untuk tetap bertahan di bukit karena tugas mereka adalah membawa kembali Buffalo Soldier. Hal itu juga disetujui oleh seluruh pasukannya. Singkat cerita, untuk memperkuat pertahanan mereka, William mengatur strategi bersama Buffalo Soldier agar bisa memendung serangan Jerman. Lalu kita diperlihatkan mereka menggali lubang dan menempatkan berbagai senjata termasuk senapan mesin rampasan dari Jerman untuk menjaga sisi bukit. Sambil menunggu, William menanyakan kepada John kenapa di pertempuran sebelumnya dia menolong dirinya. Si John bilang kalau dia juga pernah merasa ketakutan dan tahu kalau buat menanganinya hanya butuh sebuah dorongan.
Dan gak lama kemudian, pembicaraan mereka terganggu karena sekelompok tentara Jerman telah datang. Lalu, kapten tentara Jerman dengan angkuh meminta rokok, tapi dengan enggan dikasih oleh Thomas. Dia juga berdialog dengan William buat meminta pasukan Amerika menyerah dan meninggalkan bukit ini. Daripada mati sia-sia sebelum perang berakhir. Karena pasukan Jerman sudah menyiapkan 2 resimen yang dibekali artileri, dan kalau sampai besok fajar tentara Amerika belum pergi, mereka akan menyerang. Tapi William gak gentar dengan ancaman tersebut. Singkat cerita, daripada menunggu diserang, William memerintahkan buat menyabotase persediaan amunisi Jerman aja. Kemudian Sersan Perry dan pasukannya mengajukan diri buat tugas itu, sedangkan William dan regunya melindunginya dari sayap. Kita diperlihatkan pasukan Perry terlibat pertempuran dengan pasukan Jerman sebelum berhasil meledakkan gudang amunisi musuh di saat-saat terakhirnya. Setelah itu, tentara Jerman langsung membalas dengan menyerang pertahanan bukit. Segala daya dan upaya dilakukan pasukan Amerika dalam menghadapi gempuran Jerman yang didukung dengan artileri dan sniper. Namun pada akhirnya mereka nggak sanggup bertahan. Menewaskan Thomas, Johnson, dan sebagian pasukan. Bahkan William juga harus tertembak. Karena sudah kehabisan amunisi dan terdesak oleh tentara Jerman yang terus menaiki bukit, William memutuskan untuk menyapu lereng bukit menggunakan bayonet. Dia pun melihat jam di mana kurang beberapa menit lagi perang akan berakhir dan mereka harus bisa bertahan. Singkat cerita, berkat keyakinan tersebut, sisa pasukan William dan Buffalo Soldier mampu mengalahkan tentara Jerman yang tersisa di detik-detik terakhir Perang Dunia ke-1. William juga melihat lagi jamnya dengan gembira yang sudah menunjukkan pukul 11 lewat. Walaupun dia sedang sekarat. Pada momen terakhir hidupnya, William mengucapkan terima kasih kepada John dan mengungkapkan dia bangga telah memenangkan pertempuran ini. Dia juga menyuruh John buat membacakan surat dari istrinya yang sedang sakit parah. Istrinya mengabarkan kalau kemungkinan hidupnya gak akan lama lagi. Dan mengungkapkan betapa bahagianya dia bisa hidup bersama William selama ini. Istrinya juga yakin kalau William akan mampu memenangkan perang ini dengan gagah berani dan sangat bangga kepadanya. Akhirnya William meninggal dengan tenang setelah mendengar isi surat dari istrinya. Tomat. Gimana menurut kalian tentang film ini, bro bre? Menegangkan dan melemaskan orang?